Pasca viralnya informasi pelajar sekolah dasar yang belajar di lantai serta kondisi mobiler yang sangat memprihatinkan di SDN 34 Pesisir Selatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan angkat bicara. Melalui Kepala Bidang Pembinaan SD, Dinas Pendidikan Pesisir Selatan menyebut masih sangat kekurangan sejumlah mobiler di sekolah-sekolah. Bahkan tahun ini di APBD tahun ini tidak dianggarkan karena adanya kebutuhan mendesak. Data dari Dinas Pendidikan masih terdapat sedikitnya 170 kelas yang kekurangan mobiler. Bahkan tidak hanya di SDN 34 yang sempat viral saja. Secara data memang kita akui banyak sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama SD, yang mengalami kekurangan sarana, terutama mobiler. Tidak saja di SD 34 baru-baru melantai itu, tapi ada di 170 kelas di Pesisir Selatan, khusus SD, yang mengalami kekurangan mobiler. Kemarin tidak dianggarkan karena keuangan daerah kita tersedot untuk hal-hal mendesak seperti penanganan COVID dan lain-lain. Pemkab Pesisir Selatan saat ini disebut-sebut gencar dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dengan moto tangguh, cerdas, dan berakhlak atau tacela. Hal ini tentu bertolak belakang dengan fakta di lapangan. SDN 34 Pesisir Selatan ini tentunya satu dari beberapa lembaga pendidikan lainnya yang ada di Pesisir Selatan yang sangat membutuhkan pembenahan terutama dari segi sarana dan prasarana. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV.